Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Dari yang sebelumnya kita sudah membuat list pelangnya dan atapnya. Nah, di video kali ini kita akan memberikan material. Ya, kita akan memberikan material pada objek kita ini. Baik. Nah, terlebih dahulu ini saya akan merubah tampilannya ke realistik ya. Dari konseptual ke realistik. Tujuannya apa? Adalah supaya nanti materialnya terlihat. Nah, saya rubah ke realistik seperti ini. Kemudian, nah, kita akan masuk ke tab visualis, kemudian masuk di material browser seperti ini. Ya. Atau saya ketik MAT di keyboard, MAT seperti ini. Nah, kemudian saya akan cari material. Ya, saya akan cari material yang saya inginkan. Saya ke material misalnya atap ya, roofing seperti ini. Nah, Anda bisa merubah tampilannya ke tumbal view ya. Ketika tampilannya di sini kecil, Anda aktifkan di sini tumbal view ya. Di sini begitupun dengan yang di sini juga seperti itu. Ya, biasanya kalau versi 18 ke bawah biasanya tampilannya di sini kecil. Oke. Saya akan cari material atap yang saya gunakan. Misalnya saya akan menggunakan atap yang ini. Ini atap utama. Oke. Ini saya akan klik di sini ya objeknya, kemudian saya klik atap. Baik, seperti ini. Oke, sudah terpasang. Kemudian ini saya edit. Ini saya klik kanan ya. Ini saya akan mengedit karena ini miring ya, kemudian skalanya kecil. Saya klik kanan seperti ini, kemudian edit. Oke, ya saya klik lagi di sini ya gambarnya, klik lagi satu kali. Akan muncul ini ya, rotasinya kita akan sedikit rubah kira-kira ke ini 23. Oke, saya rubah coba di sini 23. Oke, ini 23 ya. Skalanya sedikit perbesar kira-kira 25. Ini atap seperti ini. Atau 30. Oke, ini 30 ya, kira-kira pas 30. Baik, nah ini sudah diberikan material. Ini saya akan rename. Kemudian misalnya sini adalah atap utama. Oke, saya duplikat lagi untuk atap teras ya. Ini saya duplikat. Misalnya ini adalah atap teras. Tujuannya apa saya duplikat? Misalnya ini saya akan pasang di sini seperti ini posisinya. Nah, ketika saya pasang di sini ya, saya pasang ini. Nah, dia miring seperti ini. Jadi ketika saya mengedit misalnya saya tidak duplikat, otomatis ini akan terikut di edit. Makanya saya duplikat. Oke, ini saya edit lagi, klik kanan kemudian edit. Oke, seperti ini saya buat ini saya kembalikan ke 15. Saya buat 5. Kembali 1. Oh, enggak ya. Saya akan tarik seperti ini. Sampai saya dapat ini sudah. Oke. Sedikit lagi ya. Saya buat 171. Nah, seperti itu ya. Scale-nya simbolisnya 30. Oke. Pas ya. Nah, seperti itu. Kemudian kaca, ini saya tinggal pilih gelas. Kemudian saya pilih yang ini. Oke, ini tinggal diklik seperti ini. Kemudian klik materialnya. Oke, seperti ini sudah. Nah, bisa jadi material kaca. Adapun cara cepatnya, Anda bisa mengetik material etched ya, material ini. Material etched seperti ini. Nah, ini material yang telah dipilih tadi di sini, kita tinggal masukkan ke layar kaca. Seperti ini ya. Tapi pastikan ini jangan salah layar ya, jangan salah layar, kita akan cek. Oke, saya lihat. Oke, ini sudah
otomatis di okay. Ya pastikan Anda tidak salah layar ya. Baik, seperti itu. Sekarang saya akan ke material lisplang, misalnya kayu ya, misalnya menggunakan wood. Misalnya saya akan pilih yang ini ya, saya akan pasang di sini. Ini tinggal kita pilih juga, saya klik. Seperti ini kayunya. Oke, ini bisa diatur seratnya ya. Ini seratnya. Ini bisa kita atur edit. Saya klik lagi. Ini size-nya bisa kita rubah seratnya. Misalnya ini saya buat 100 seperti ini. Oke, kemudian posisinya, rotasi seratnya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Baik. Ini juga saya akan kasih material material kayu. Oke, seperti itu. Ini juga ya, material kayu seperti ini. Ops, ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk material ini ya, misalnya ini kayu atau cat putih bisa. Kemudian misalnya ini lagi, ya saya akan kasih warna putih saja di situ. Saya ke paint. Ini saya akan cari warna white. Saya akan pilih putih. Saya akan coba kasih warna putih yang ini. Oke, ini putih nantinya. Ini juga saya putih seperti ini. Oke. Kemudian misalnya wall, dinding. Ini adalah wall-nya. Saya akan pilih lagi misalnya ini ya, wall paint warna. Oke, misalnya saya akan pilih warna dinding. Saya cari warna ya. Kira-kira kuning seperti ini. Saya akan pasang di sini kuning. Baik, ini kuning hasilnya. Ini juga kuning di sini. Oke, seperti itu. Kalau ada misalnya sini ada rumput, saya ke set all. Saya cari grass. Ini ya. Ini. Saya klik ini, saya pilih material rumput. Oke, kita cek hasilnya. Ini saya akan rubah skalanya ya. Ini scale, edit. Oh, enggak bisa ya. Oke, itu dia otomatis seperti itu. Oke, oke. Kemudian carport, ini carport. Carport ini saya akan pilih misalnya ini, saya akan pilih yang ini. Saya akan pasang di sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk lantai, saya masuk ke keramik. Misalnya kita mau pakai keramik ini misalnya ya, ini saya pakai keramik. Saya klik ini. Oke, ini kita bisa rubah skalanya. Skalanya ya, edit. Klik lagi ini. Skalanya saya buat 25. Nah, dia agak besar seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini masih ada tersisa. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ini saya gunakan ini saja ya. Saya gunakan putih semua. Ini juga. Kemudian yang ini
Saya buat semuanya putih. Oke, seperti ini ya. Nanti kita di video berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang materialnya ya. Nanti kita akan belajar memberikan material pohon ya. Oke, saya kira untuk sementara cukup untuk kali ini. Jadi silakan teman-teman di kembangkan ya. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Saya kira seperti itu. Bye.